Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pengeras Suara TV. Kali ini saya akan mencoba mengetengahkan tutorial tentang bagaimana caranya membersihkan kotoran pada perhiasan yang terbuat dari stainless steel ataupun pernikel. Seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini terlalu kotor, kuning-kuning, tidak mengkilap, tidak putih mengkilap. Ya, seperti ini. Hanya dengan Rp1.500. Tapi tidak digunakan semuanya. Total yang digunakan untuk membersihkan ini kira-kira 150 perak lah ya, karena tidak akan semuanya digunakan. Oke, lihat ini citrate acid cap gajah, harganya 1.500. Biasanya digunakan untuk menambah sari makanan ataupun sayuran biar terasa asam, seperti itu ya. Oke, langsung lihat ya. Ini cukup kita sediakan air di dalam gelas, lalu kita sobek yang ini. Lalu yang ini kita tuangkan kira-kira sebanyak 1 sendok teh, 1 sendok makan lah ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita aduk pakai apa saja. Ini pakai bolpen boleh, karena ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Tapi mungkin kalau kena mata perih lah ya. Kalau kena mata mungkin perih, tapi tidak berbahaya seperti apa itu. Kita larutkan, lalu kita masukkan ini barang yang akan kita bersihkan. Kita masukkan seperti ini, lalu kita aduk-aduk sebentar. Hasilnya maksimal ini kita biarkan selama 2 jam. Saya biasanya 2 jam saya biarkan biar ini hasilnya maksimal. Oke, kita jeda dulu videonya. Oke, setelah kira-kira 2 atau 3 jam kita akan coba ambil yang ini, kita akan lihat hasilnya. Terus saya sudah persiapkan air bersih dan juga lap. Ya, kita ambil yang ini. Thank you.
saya akan bandingkan dengan alas yang hitam ya, agar kelihatan seperti ini.